Pemirsa, kedatangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Lombok Timur NTB disambut aksi unjuk rasa mahasiswa. Aksi unjuk rasa mahasiswa terjadi saat Risma mengunjungi salah satu supplier program bantuan pangan non-tunai BPNT di Lombok Timur. Mahasiswa protes Risma mendatangi supplier dan bukan mendatangi warga penerima BPNT. Debat terjadi antara mahasiswa dan Risma. Dengan nada tinggi, Risma dan mahasiswa terlibat debat. Risma juga menantang mahasiswa untuk menunjukkan data jika ingin memperjuangkan rakyat penerima bantuan. Data. Makanya kami akan berdialog. Kami sudah jelas. Kamu kan butuh dimasukkan ke datanya. Kami mempertanyakan data ini. Ini tempat supplier di sini. Kita mempertanyakan kenapa ibu ini supplier di sini. Ini tempat salah satu oknum supplier, ada apa di sini? Itu yang perlu kami tanyakan. Kami.